Halo, selamat datang di YouTube channel saya bersama saya Oski Steven. Hari ini saya sedang berada di lokasi Ciputra International yang merupakan salah satu CBD terbesar di Jakarta Barat. Ciputra National ini pun juga memiliki 10 tower yang dimana 6 office tower, 3 apartemen dan 1 hotel. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat beberapa review di apartemen di Ciputra National. Nah, untuk hari ini saya akan mereview office yang baru mulai beroperasi, merupakan office yang kedua dari Ciputra National yang bernama anchor tenant-nya ialah Propan Tower. Propan Tower ini sendiri juga memiliki dua tipe, yaitu smart office ukuran dari 20 sampai 50 meter dan untuk typical office dari 94 meter sampai 217 meter. Harganya sendiri pun untuk smart office itu berada dari 700 juta sampai 2 miliar. Untuk typical office-nya sendiri itu mulai dari 3M-an sampai 7M. Nah, mungkin teman-teman yang sedang mencari office di area CBD, dekat dengan bandara, dekat mall, itu merupakan salah satu rekomendasi berada di sini. Nah, untuk lihat review unitnya, kita akan segera lihat review. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe, stay healthy. Bye! Hai semuanya, selamat pagi. Selamat datang di Tower Propan. Ini merupakan office tower kedua dari Project Ciputra International. Pertama kali masuk, langsung bertemu dengan meja resepsionis dengan lobi yang sangat mewah. Karena lobi ini mempunyai tinggi siling kurang lebih sekitar 8,5 meter dengan menggunakan akses masuk tap kartu. Nah, kebetulan karena Tower Propan ini hanya 17 lantai, dia hanya memiliki satu zona dengan dilayani 5 lift penumpang. Ya, saya tahu yang Anda lihat ini tidak asing lagi. Tampak lobinya ini sudah seperti office di Jakarta Pusat atau Selatan. Mewah, kaca-kaca semua. Lobinya marmer. Dengan juga ada fasilitas-fasilitas penunjang yang berada di lobi. Nah, mungkin area-area space ini pun juga mungkin bisa diisi dengan tenant-tenant yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan Anda dalam beraktivitas di kantor. Seperti mungkin nanti bisa ada bank, atau restoran, atau ATM, atau mungkin pun juga minimarket. Yang saya lihat sini pun, tempat area space di sini juga cukup lumayan banyak. Kurang lebih sekitar ada 3 atau 4 space. Jadi mungkin kita harap segera terisi juga areanya, supaya dapat menunjang kegiatan-kegiatan di kantor Anda. Nah, kita langsung saja langsung ke unit office-nya. Saya menggunakan kartu tap, masuk. Kemudian di sana langsung ada 5 lift. Nah, 5 lift ini langsung menuju bisa diakses untuk ke lantai 2 sampai 17. Untuk unit yang akan saya review pertama adalah unit typical. Ini berada di lantai 6. Unit typical ini di sini ada 10 unit saja ya. Nah, dengan 10 unit ini bervariasi, ada beberapa tipe, ada yang ukuran yang di badan itu ada yang 94 sampai 97 meter atau di hook itu 217 meter. Untuk kebutuhan noise sendiri pun Anda dapat joinkan unitnya tergantung sesuai kebutuhan. Bisa 94 atau 94 tambah 97 atau mungkin digabung dengan 217 atau setengah lantai. Itu tergantung lagi dengan stok yang masih tersedia. Walaupun ini baru mulai beroperasi di September 2022, office tower Propan ini sudah terjual 70%. Jadi untuk Anda yang ingin memiliki office di sini, bisa segera menghubungi saya ya. Karena untuk office yang ready di tahun ini dengan tampilan seperti ini, tidak terlalu banyak juga ya di daerah Jakarta Barat dengan lokasi yang sangat strategis. Untuk unit ini pun, ini yang kita masuki adalah ukuran yang 94 meter. Untuk ukuran 94 meter ini juga udah cukup besar sekali sih. Bisa untuk ukuran mungkin karyawannya bisa menampung 9, 10 sampai 15 orang. Dan untuk ini ceilingnya pun juga sudah dapat ya. Udah terpasang lampu, AC, ceiling. Dan untuk tampak depan ini pun juga bisa dirubah untuk jadi kaca semua. Jadi di sini desain pun juga bisa kita sesuai dengan selera kita.
Untuk lorongnya sendiri pun juga ini kurang lebih lebarnya 1,8 meter. Jadi cukup luas, cukup nyaman, dinginnya ber-AC juga di lorongnya. Nah, untuk WC atau tempat menyusui itu sudah ada disediakan. Tempat wudhu atau storage pantry pun juga sudah ada, berada di luar unit. Kebetulan ini baru lantai ini baru mulai belum ada yang beroperasional, jadi belum bisa saya masuk untuk kasih lihat ke Anda. Tapi saya pernah lihat sih sebenarnya katanya sama aja sih sama office di Tower Tokopedia. Bagus kok, mewah juga. Nah, kemudian kita akan lanjut untuk lihat unit office yang berada di hook atau ukuran sekitar 217 meter. Untuk office di sini juga sudah dilengkapi sistem AC VRV. Yang dimana Anda bisa bekerja 24 jam tanpa terkena biaya charge over listrik. Jadi ya Anda mau kerja sampai jam 10 malam atau jam 12 malam ya AC nyala, lampu masih nyala, lift pun nyala, tidak terkena biaya overcharge. Jadi apalagi kan zaman sekarang bisnisnya kita, bisnis Anda juga pasti sudah dengan digital marketing, do bisnis online, mungkin partnernya juga di luar negeri, berbeda jam kerja, jadi itu sudah merupakan tidak jadi kendala. Untuk view-nya sendiri pun kita bisa langsung lihat keluar. Nah, itu merupakan tenant kita yang baru, McDonald's. Dan di sini pun area retailnya pun yang saya dengar juga lagi dikembangkan sih. Jadi mungkin akan bertambah lagi area retail tenant-tenantnya. Untuk view-nya pun plong ya, langsung ke arah Puri Indah. Itu Puri Indah Mall. Di sana bisa langsung kelihatan. Untuk ukuran office 17 meter ini pun juga sangat gede banget. Ini mungkin bisa menampung sekitar 20-30 karyawan tergantung kebutuhan Anda. Untuk ceilingnya pun juga sini sudah rapi sekali ya. Untuk saluran udaranya pun sudah ada terpisah. Yang ini yang Anda lihat di atas ini merupakan saluran untuk menyedot udara. Dan yang dekat lampu itu merupakan saluran AC keluar. Jadi sirkulasi udaranya itu AC keluar langsung disedot lagi di bagian samping dekat kaca. Jadi kacanya pun juga mungkin jika saat siang atau sore itu tuh nggak terlalu panas gitu loh. Jadi bagian pembuangan udaranya pun ada di samping-samping dekat kaca. Yang dapat Anda lihat mungkin beberapa office pun tidak dapat ceiling ya. Nah, di sini sudah dapat ceiling temanya tematik, lampunya juga sudah terpasang di banyak titik, sprinkler, speaker itu sudah terpasang semua. Jadi tinggal mungkin di dekor aja. Kalau untuk lantai yang ada yang bertanya kenapa bare, kalau office itu memang susah ya, tergantung selera ya. Kadang-kadang ada yang mau menggunakan vinil, karpet, atau marmer. Jadi daripada bongkar itu biayanya lebih mahal, jadi langsung biasa sih developer kasihnya bare. Jadi bisa sesuai dengan selera untuk dekornya. Nah, saya akan menunjukkan untuk VIP lift. Nah, untuk VIP liftnya ini pun akan Anda dapat satu kartu akses setiap pemilik typical unit itu akan mendapatkan satu kartu akses untuk VIP lift. Bedanya apa dengan lift biasa? Bedanya Anda tidak perlu lewat dari jalur tadi yang akses card itu ya, tap-tap itu. Jadi langsung dari lobby itu ada akses untuk ke VIP lift. Untuk VIP-nya liftnya sendiri pun juga cukup besar ya. Kurang lebih bisa menampung 4-6 orang. Jadi karena lift ini jarang digunakan, I think saya rasa sih cukup sih. Lift VIP lift cukup nyaman, cukup besar. Kemudian kita akan lanjut untuk ke area lorong lagi. Di sini lorongnya pun juga dapat kita lihat sudah nyala semua lampunya, nyaman, AC dingin, dan hanya terdiri dari 10 unit saja. Untuk available stock, mungkin Anda juga bisa langsung tanya ke saya di 0819-0898-136 atau DM di Instagram saya di oski.optimaproperty. Nah, kemudian kita lanjut ke lantai 2. Ini merupakan lantai tipe smart office. Tipe smart office itu tipe apa ya? Tipe smart office ini merupakan tipe yang dimana ukurannya mulai dari ukuran 25 meter sampai sekitar 50 meteran.
Harganya pun juga mulai dari 700 jutaan sampai 2 M-an. Nah, tipe yang usaha apa yang cocok di tipe smart office ini, ya bisa juga sih dari kantor representatif, kantor konsultan pajak, kantor pengacara, kantor desainer. Jadi banyak sih, mungkin bagi yang baru yang mau ingin mulai usaha cocok banget sih. Nah, ini Anda bisa lihat di sini merupakan tipe ukuran sekitar 39 meter. Sama, kacanya juga floor to ceilingnya tingginya sama, ceilingnya juga sudah dapat tematik, lampu sudah terpasang, juga sistem AC-nya pun juga menggunakan sistem AC VRV. Untuk ukuran 39 meter ini sih nyaman banget sih, masih cukup besar sih. Kalau saya sarankan sih dekornya jangan pakai sekat, jadi akan terlihat jadi lebih luas. Untuk view-nya pun juga masih enak, langsung bisa plong tanpa ada terhalang gedung-gedung. Kurang lebih mungkin 39 meter ini bisa 4-6 orang kali ya. Jadi untuk pebisnis muda yang ingin mulai perusahaannya, ingin bingung, ke daerah prestisius yang di mana nih? Nah, ini merupakan salah satu tempat yang bisa saya rekomendasikan untuk Anda memulai usaha Anda. Karena dengan hanya 700 jutaan, Anda sudah bisa mendapatkan space kantor di gedung di CBD Jakarta Barat. Nah, jika Anda ingin melihat unitnya langsung, Anda bisa langsung WhatsApp di saya di 0819-08-988-136 atau DM di Instagram saya di oski.optimaproperty. Karena gedung ini sudah ready dan unitnya pun juga sudah mulai terbatas ya, sisa 30%. Jadi, sampai jumpa di lokasi dan sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.